warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati tuan pengurusi masjid ini selaku imam juga sahabat saya, yang dihormati ejek-ejek masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, imam-imam dan para adik-adik yang di depan saya sekalian, insya-Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah sekali lagi kita dapat bertemu dan berkumpul dalam satu majlis di masjid ini seperti biasa untuk mengisi kekosongan di antara maghrib dan isyak, maka diisilah program-program keagamaan. Tidak kira tazkirah ke, kuliah ke, apalah yang dapat memberi manfaat kepada saya yang bercakap dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Ya. Jadi para hadirin yang dihormati sekalian, syukur kepada Allah SWT kerana saya dan tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam baki umur yang masih ada ini, alhamdulillah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baki umur kita yang masih ada ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Umpama kita gunakan umur kita dengan perkara-perkara yang dapat memberi manfaat di dunia dan dapat memberi manfaat di akhirat, insya-Allah. Di antaranya seperti malam ini. Ya, di antara seperti malam ini, ini adalah perkara-perkara yang bermanfaat, amal bakti, amal soleh. Bahkan setiap orang yang duduk dalam masjid ini, kata Nabi dalam hadis, ya, setiap orang yang duduk dalam masjid ini, sama ada dia mendengar kuliah ke, dia duduk menyandar ke, dia sambil simbang-simbangkah, yang penting dalam masjid, selagi tidak batal wuduknya, kata Nabi, selagi tidak batal wuduknya, maka malaikat sentiasa mendoakan keselamatan dan mendoakan, meminta ampun kepada Allah ke atas orang itu. Ya, sebab kadang-kadang kita di masjid ni, faham-fahamlah, ya, kita semua tidak sama. Ada yang masih muda seperti kanak-kanak di depan ni, ya, adik-adik, ya, masih muda. Tapi jangan selalu menyanyi lagu, ya, malam masih muda, itu bukan. Biasa dengar kan? Malam masih muda. Artinya bila malam masih muda dia enjoy sampai tengah malam. Duduk tepi jalan main gitar. Lalu gadis-gadis buat siulan. Ini perkara yang tidak manfaat. Jadi adik-adik depan ni alhamdulillah syukur kepada Allah. Anak siapalah ni, siapa pun tidak tahu. Ibu dan ayahnya akan dapat pahala daripada kedatangan adik-adik ke sini. Kerana adik-adik ini dia belum akhir balik lagi. Bila belum akhir balik, dia tidak lagi sebenarnya diwajibkan untuk solat. Sebab dia bukan mukallaf. Kan tuan-tuan, puan-puan sudah belajar apa arti mukallaf. Mukallaf orang yang diberati hukum ke atasnya. Jadi adik-adik ini belum diberati hukum ke atasnya kerana dia belum akhir balik. Jadi belum wajib sembahyang kepada mereka. Namun begitu, ibu dan ayah melatih adik-adik, anak-anak datang ke masjid supaya satu hari nanti bila dia sudah dewasa, sudah baligh, dia sudah terbiasa datang ke masjid, tidak segan-segan lagi, tidak malu-malu lagi melangkah ke masjid. Kalau dari kecil kita tak biasakan, nanti sudah besar lalu depan masjid malu. Kenapa tak masuk masjid? Macam mana saya masuk, saya malu. Saya sudah tua. Nanti orang cakap sudah tua baru mau pergi sembahyang. Tetapi kalau dia daripada kecil kita latih, tak kira adik-adik kita laki-laki atau perempuan-perempuan di belakang tu, insya-Allah
dia tidak segan dengan masjid, dia tidak malu dengan masjid, dah bahkan dia kenal siapa imam masjid, bahkan dia kenal siapa Bilal masjid, bahkan dia kenal siapa EJK masjid. Senanglah besok dia minta tolong, ya, minta tolong, bukan minta tolong jumpa bendahari EJK masjid, bendahari aku ni tidak ada duit, bukan begitu. Jangan silap paham adik-adik, ya. Minta tolong besok andai kata ada keuzuran, ada kematian di kampung ini, jiran kita tidak tahu mana imam. Tiba-tiba adik ini ada. Kamu tahu kah imam di mana? Adik ini biasa datang masjid. Oh, tahu Pak Cik. Tuh sana rumahnya. Kenapa? Aku selalu datang ke masjid. Aku tahu imamnya. Yang mana? Yang tua kah yang muda? Yang muda, yang handsome boy itu. Oh, handsome boy. Ah, contoh, contoh. Ah. Contoh. Jadi adik-adik ini alhamdulillah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada anak-anak, latihlah anak-anak di musim cuti sekolah ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, jangan biarkan dia sendiri-sendiri di rumah dengan gadget atau gadget, dengan handphone, main game sampai lupa sembahyang, sampai lupa makan minum. Kadang-kadang mak panggil, makan nak, nanti mak belum habis mak, wilayah sikit lagi mak, sikit lagi, sikit lagi. Nah, adik-adik ingat dah, panggilan ibu lebih penting. Panggilan ibu lebih penting daripada panggilan game walaupun sudah hampir menang. Ya, ingat. Ibu panggil itu lebih utama. Ya mak, sebentar mak, saya matikan terus jumpa mak. Berkat adik. Insyaallah mudah-mudahan hadiah di depan ni menjadi anak yang soleh. Siapa mau jiran asal yang angkat tangan? Dua orang saja, tiga. Yang lain tidak mau jadi yang soleh. Angkat tangan, siapa menjadi anak soleh? Angkat tangan. Alhamdulillah, insyaallah kita doakan sama-sama. Ya, di masjid, di rumah Allah ni menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan ibu dan ayahnya besok di akhirat, di alam barzakh. Kerana kita tuan-tuan, puan-puan, kalau kita sudah meninggal dunia, terputuslah amalan anak Adam itu, terputus. Meninggal dunia, semua amalan terputus. Melainkan tiga perkara, kata Nabi dalam hadis yang sahih. Terputus, melainkan tiga perkara. Yang pertama, sedekatun jariyah. Ah, yang rajin bersedekah ke masjid, ya. Bismillahirrahmanirrahim, diceruknya pokoknya tidak pilih-pilih lagi, masuk tiba-tiba 100. Masya Allah, ditukarnya pula 100. Diambilnya yang 1 ringgit saja masuk. Ah, tidak apalah, seringgit-seringgitlah, yang penting dia sedekah ikhlas kerana Allah. Daripada dia sedekah 1,000 tapi bila datang ke masjid, ah, nampak ni 1,000 nampak kan? Ah, masuk ke masjid, ya. Itu namanya tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Biar 10 sen tapi ikhlas. Menangis dia tuan-tuan, puan-puan, adik-adik. Duitku cuma 10 sen bayi ini. Ini lebat beli ku gula-gula. Masuk masjid, aduh. Ikhlas itu. Mujahadah dia melawan nafsunya yang 10 sen pun dia berat. Tapi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita mau menjadi orang yang rajin bersedekah, orang yang kata orang murah tangan, rajin tangan, sumbanglah selalu walaupun banyak. Diam-diam. Pergi ke masjid hari Jumat, belum ada imam pun, belum ada Tok Bilal, belum ada EJK masjid, belum ada. Dia seorang, dia pandang kiri, pandang kanan, tidak orang, dia masukkan duit. 100 ringgit. Alhamdulillah, syukur. Tapi tiba-tiba ada CCTV. Alamak, CCTV. Tak apalah, CCTV itu lain cerita. Kita tidak boleh elak. Mana-mana masjid sekarang ada CCTV. Ini tidak tahulah kalau sini ada. Ada kan? Ada, alhamdulillah. Ah, penting. Penting nih bukti. Ya, kadang-kadang ada kecurian ke apakah kan? Ah, tempat kami pun ada CCTV. Alhamdulillah, ya. Jadi kalau orang mencuri tidak mengaku, "Ah, imam, aku bukan mencuri." Betul, tidak apalah kalau kamu tidak mengaku, tapi kami akan cek CCTV. Apa, Mam? Kami akan cek CCTV. Cek CCTV. Ya, Mam, aku yang mencuri itu. Ah, takut dia. Kan? Ah, ini baru CCTV dunia, tuan-tuan. Belum CCTV Allah di akhirat. CCTV Allah, adik-adik, adik tahukah CCTV Allah itu macam mana? Adik-adik ini tidak tahu ni apa CCTV pun tidak tahu. CCTV Allah, kita tidur dia ada, kita makan dia ada, kita masuk tandas pun dia ada, minta maaf kita buang air besar air kecil pun dia ada. Tidak lari dia mencatat. Oh, kau buat di tandas. Oh, okey. Kalau kebaikan, kebaikan. Kalau kejahatan, kejahatan, dicatat. Di tempat yang sunyi pun dia ada.
Di bilik yang sempit pun dia ada. Kita keseorangan pun dia ada. Adik-adik tahu siapa? Itulah malaikat Rakib dan Atid. Malaikat Rakib dan Atid yang mencatat kebaikan dan mencatat kejahatan tidak akan berpisah dengan ampunya diri itu sampai hari akhirat. Tidak akan berpisah. Berpisah tiada. Tidak akan berpisah. Sebab itu bila kita di akhirat besok, tidak boleh kita berbohong walaupun sedikit. Bahkan kata ulama, besok di akhirat tuan-tuan dan puan-puan, mulut kita ini dikunci. Mulut kita dikunci, tidak boleh berkata-kata. Jadi bila ditanya malaikat, apakah kamu buat ketika ini, yang menjawab kulit-kulit kita, menjawab bulu rumah kita, menjawab tangan-tangan kita, menjawab kaki-kaki kita. Apa kamu buat naik ke sana, naik ke rumah itu? Mulut tidak boleh bercakap, terkunci. Kaki kata, ya Allah, aku melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, tangan ini, ya Allah, yang pergi mencuri barang itu. Ya Allah, mata ini yang melihat benda itu. Ya Allah, telinga ini yang mendengar perkara itu. Ya Allah, tak boleh elak, tuan-tuan. Sebab itu kita katakan, bila besok kita balik ke akhirat, mula hari ini kita kena azam sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke negara yang baik, negara yang indah, negara yang aman, negara yang nikmat. Kerana di akhirat cuma ada dua saja. Di akhirat ada dua, adik-adik tahu, di akhirat ada dua negara sahaja, iaitu sama ada negara syurga ataupun negara neraka. Kenapa kita panggil syurga itu negara? Kenapa kita panggil neraka itu negara? Kerana negara ini diibaratkan seperti perkara yang besar. Yang sebenarnya syurga itu lebih besar daripada dunia ini. Berkali-kali ganda, beratus kali ganda, beribu-ribu kali ganda syurga itu besarnya. Begitu juga neraka, berkali-kali ganda besarnya daripada bumi ini. Hatta kalau langit yang tujuh lapis itu, ya, dimasukkan keseluruhannya, langit yang tujuh lapis itu ke dalam lubang api neraka, masih banyak kosong lagi. Jadi janganlah adik-adik, ya, kalau orang kata marilah kita dengar ceramah di masjid, dengar kuliah supaya kita selamat, supaya tidak masuk neraka, jangan jawab begini, ah, tak payahlah tu imam, neraka sudah penuh. Sudah penuh. Sedangkan tujuh lapis langit pun kalau dimasukkan ke dalam lubang api neraka pun masih kosong lagi neraka itu. Nah, apalagi kata masih sudah penuh, tidak akan penuh. Neraka tidak akan penuh, ya. Dan mudah-mudahan saya dan tuan-tuan semua terhindar dari neraka ini. Tuan-tuan tahu berapa kedalaman api neraka itu? Dalam satu hadis yang sahih, ya. Dalam satu hadis yang sahih, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabat, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika para sahabat dan Rasulullah duduk-duduk, tiba-tiba terdengar satu bunyi dentuman yang sangat kuat. Bum! Ah, itu. Ini contoh, ini bukan beginilah, ini contoh. Bukan begini, sangat kuat. Lantas sahabat terkejut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, kamu tahukah apakah bunyi dentuman yang kuat itu?" Kata sahabat, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, ketahuilah, itulah batu besar, itulah batu besar yang malaikat lontarkan. Itulah batu besar yang malaikat lontarkan daripada atas hingga sampai hari ini sudah 70 tahun baru sampai ke dasar lubang api neraka." Na'udzubillah min zalik. Adik-adik, 70 tahun itu sedikitkah, lamakah atau tidak? Banyak, kan? Kadang-kadang kata Piramli. 70 tahun itu, okey, sekarang contoh. Adakah di sini, ya, adik-adik dan kita semua yang sudah round the world, sudah pusing keliling dunia? Ada tak angkat tangan? Kalau ada, luar biasa. Saya tabik dengan orang itu. Sudah lalu keliling dunia. Saya rasa belum ada. Termasuk saya lah, belum pernah. Keliling dunia pun tuan-tuan kita tidak pernah lagi. Ada tak sini yang sudah keliling semenanjung Malaysia daripada Johor Bahru hingga ke Perlis?
pusing round, mungkin ada, mungkin ada. Pusing daripada Johor Bahru, contoh jalan kaki hingga ke Perlis pun berapa lama? Kalau jalan kaki, memakan masa berbulan-bulan. Ini jalan kaki, ya. Kemudian kita kiaskan untuk mudah paham yang tadi hadis pasal dalamnya neraka itu. Okey, umpama kita naik kapal terbang, ya, naik kapal terbang. Adik-adik tahu naik kapal terbang? Kapal terbang, kita buka tingkapnya, kita luntar batu. Luntar batu, jatuh ke bumi berapa lama? Berapa lama? Tidak lama, paling-paling 3 jam atau 2 jam batu yang kita lontar dari kapal terbang akan jatuh ke bumi. Tapi adik-adik jangan pula ikut cakap ustaz. Nanti dekat terbang, boleh kami buka tingkap? Jangan, ini contoh. Contoh. Batu yang kita lontar dari tingkap kapal terbang contoh sampai ke bumi dalam 3 jam. Betapalah, bayangkanlah batu yang malaikat lontarkan daripada tebing api neraka 70 tahun baru sampai ke dasarnya dalam kelajuan yang sangat laju. Lamakah tidak? Umur kita pun belum pasti sampai 70 tahun. Kalau yang sudah sampai itu satu bonus. Kata ulama yang umur-umur yang sudah sampai 70 tahun ke atas, satu bonus Allah bagi kepadanya untuk menambahkan amal. Menambahkan amal bakti. Ya. Jadi adik-adik, kita berdoa kepada Allah supaya dipanjangkan panjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan, ya. Panjangkan umur, murahkan rezeki, diberi kesihatan dan dikuatkan iman dan terhindar daripada api neraka yang panas itu. Ya. Jadi pilihan kita sekarang, saya tuan-tuan, untuk pergi ke akhirat hanya dua negara saja. Kalau kita beramal ibadah, kalau kita berbuat baik, kalau kita ikut perintah Allah, ya, semua kita ikut yang wajib-wajib seperti sembahyang. Sembahyang sehari semalam berapa? Berapa waktu adik-adik? Lima waktu, lima rakaat sehari semalam. Sehari semalam lima. Lima waktu wajib kepada setiap mukallaf yang sudah akhir balik mengerjakannya. Kita buat sungguh-sungguh sembahyang lima waktu itu. Puasa bulan Ramadan berapa hari? Adik-adik? Lima hari. Puasa bulan Ramadan berapa hari? 30 hari pandai. 30 hari buat sungguh-sungguh. Ya. Kemudian bayar zakat. Tak kira zakat fitrah ke, zakat perniagaan ke, bila sampai haul, sampai nisab, sampai itu kena bayar. Dan rukun Islam yang terusnya mengerjakan apa? Adik-adik, mengerjakan haji. Bagi yang mampu, yang tak mampu apa boleh buat, kan Allah Maha mengetahui niat-niat ini. Ya Allah, aku ni mau ke Mekah, kakiku menjejakkan kaki ke Mekah, tapi aku tak mampu. Pertama, tak mampu dari segi kewangan untuk mengerjakan haji sekarang. Kalau tidak ada 20,000 ke atas, janganlah, ya. Tapi kita kena azam. Berazam untuk satu masa kita akan naik haji dengan cara menyimpan duit sedikit-sedikit. Dan tempat yang bagus adalah di tabung haji. Simpan sampai masanya besok, maka kita akan merancang haji. Andai kata tidak, kita meninggal dunia dalam keadaan begitu, dimaafkan oleh Allah kerana kita sudah ada azam dan niat untuk mengerjakan haji. Jangan langsung tidak ada niat. Ada duit tapi tidak ada niat. Bahkan bila dapat duit banyak, berbincanglah anak beranak yang dipikirnya apa? Dipikirnya bagaimana kita nak melancung ke luar negeri. Itu parah. Pikirkan bagaimana nak mengerjakan ibadah haji sebab dia rukun Islam yang kelima. Jadi bila kita kerjakan semua ibadah yang Allah perintahkan, yang terkandung dalam rukun Islam itu, maka kita tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, yakni tidak menduakan Allah, maka insya Allah besok kalau kita mati, mati dalam iman. Kata P. Ramli, ana mati dalam iman. Begitu. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan, kita derhaka kepada Allah. Time sembahyang kita tak sembahyang, ya. Time puasa kita tak puasa. Time bayar zakat fitrah, biarlah. Time naik haji tak juga, ada duit pun 100,000 tak mau, artinya dia melanggar perintah Allah.
maka tempatnya adalah negara neraka. Na'udzubillah min zalik. Kecuali dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah sahaja baru dia masuk syurga. Tetapi ingat, orang Islam, ya, ini orang Islam. Orang Islam yang dia beriman kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak menduakan Allah, ya, tidak menyekutukan Allah. Dia beriman. Tapi waktu sembahyang dia lemah. Kenapa tak sembahyang? Aduh, lemah. Sembahyang setahun dua kali saja. Pakai semat-semat, cantik-cantik setahun dua kali. Bawa ke masjid, kasut-kasut mahal. Sampai di masjid, hilang kasutnya. Menangis dia. Menyesal dia ke masjid membawa kasut baru. Setahun dua kali sembahyang. Tetapi dia tidak syirik kepada Allah. Dia beriman kepada Allah dan Rasul. Ataupun dia sembahyang seminggu sekali sejak hari Jumaat. Yang lain tidak sembahyang. Dia beriman kepada Allah dan Rasul. Dia meninggal ketika itu. Maka dia tetap masuk neraka. Kerana melanggar perintah Allah. Tidak sembahyang lima waktu. Tidak dan lain-lain tidak beramal. Tetapi lambat laun. Dia akan Allah ambil juga. Daripada neraka masuk ke syurga. Kerana masih ada iman di hatinya walaupun sebesar zarrah. Selagi manusia itu ada iman di hatinya walaupun sebesar zarrah. Bila dia masuk neraka besok, lambat laun dia akan masuk ke syurga juga kerana ada iman di hatinya walaupun sebesar zarrah. Zarrah ini bagaimana? Zarrah ini kalau kita nampak sebutir pasir belah seribu, begitulah zarrah. Maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Tetapi ingat, ingat Allah berfirman dalam Quran dalam surah Sajdah, ka'alfi sanatu mimma ta'uddun. Sehari di akhirat ukurannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita contoh, biarlah kami Pak Ustaz, Pak Imam, biarlah kami tidak sembahyang, penting satu masa nanti kami akan masuk surga juga. Biarlah kami disiksa dulu dalam neraka, satu masa kami akan masuk surga. Ingat, jangan berniat begitu. Kerana satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalau dia masuk setengah hari, 500 tahun dia dalam lubang api neraka, dibakar dengan panasnya api neraka itu. Masya Allah, ya. Kalau dia masuk dalam suku hari, 150 tahun di dalam lubang api neraka. Tahankah kita? Tak mampu kita. Adik-adik, ambil lilin itu, pasang hidup, taruh tangan. Berapa tahan, berapa lama boleh tahan dengan api itu? Mampukah seminit? Tidak mampu. Seminit pun kita tak mampu, apalagi masuk dalam neraka 100 tahun. Masya Allah. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, jangan sedetik pun di hati kita berniat untuk masuk neraka. Jangan. Bahkan kita mengelak, mengelak, mengelak. Sebab itu dalam hadis yang sahih lagi, kata Nabi, barang siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar selepas sembahyang fardu maghrib, ya, 7 kali, andai kata malam itu dia meninggal dunia, maka dia akan terhindar daripada api neraka. Barang siapa membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali selepas solat subuh, andai kata siang harinya dia meninggal dunia, maka dia akan terhindar daripada lubang api neraka. Sebab itu amalkan tuan-tuan, selepas maghrib baca Allahumma ajirna. Kalau sendiri-sendiri di rumah, Allahumma ajirnilah. Kalau berjemaah, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ini hadis yang sahih. Maghrib dan subuh. InsyaAllah, siapa yang membaca itu pada siang harinya, selepas subuh, tiba-tiba dia meninggal dunia, terhindar daripada api neraka. Kata Nabi, jaminan Nabi pada kita. Siapa yang membacanya lepas maghrib, andai kata malam itu dia meninggal dunia, insyaAllah terhindar daripada api neraka. Baca dan amalkan. Ya, insyaAllah, mudah-mudahan kita selamat. Kerana tuan-tuan, saya nak sambung sikit lagi. Seringan-ringan, ya, kata Nabi dalam satu hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, seringan-ringan siksaan di dalam api neraka itu adalah seseorang itu memakai selipar yang terbuat, diperbuat daripada bara api neraka. Seseorang itu memakai selipar yang terbuat daripada bara api neraka. Bila dia pakai, maka menggelegak, mendidih otaknya. Bila dia pakai, mendidih otak. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Panasnya api neraka itu. Hinggakan orang yang disiksa dengan memakai selipar itu berkata, alangkah dahsyatnya siksa neraka ini.
akulah orang yang paling berat siksaannya di neraka ini, katanya. Padahal dialah seringan-ringan siksaan dalam api neraka, cuma memakai selipar sahaja. Kanan kiri tidak terbakar, atas bawah tidak terbakar, depan belakang tidak terbakar. Cuma memakai selipar saja. Bayangkan tuan-tuan, pedihnya api neraka ini. Ya. Sebab itu dikatakan ada seorang lelaki ada seorang lelaki di dalam surga yang disiksa dengan panasnya api neraka dengan selipar ini, iaitu pakcik Nabi yang bernama Abu Talib. Pakcik Nabi ini kenapa diringankan siksanya dalam neraka? Kerana ketika hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika Abu Talib masih hidup, Abu Taliblah yang banyak membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib yang paling banyak membantu. Semasa dia hidup, dialah banyak membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah yang murni, yang suci. Kalau tidaklah Nabi Muhammad sungguh-sungguh menyampaikan risalah yang suci itu, Islam tidak sampai kepada kita, tuan-tuan. Tidak sampai kesendakan ini Islam. Tetapi kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir Quraisy ketika Abu Talib masih hidup tidak berani mengapa-apakan Nabi, tak berani. Sebab Abu Talib ini pembesar di Mekah ketika itu. Salah satu pembesar Arab Quraisy di Mekah ketika itu. Nabi Muhammad tak boleh diapa-apakan, tak ada yang berani. Setelah kewafatan Abu Talib, barulah kafir Quraisy makin menggila. Ya, makin menggila. Bahkan mengusir, bahkan mengurung Nabi Muhammad dan para-para sahabat selama 3 tahun. Dipulaukan. Tidak boleh berjual beli. Tidak boleh membeli. Disekat makanan masuk. Masya Allah. Hinggakan ada para sahabat yang memakan rumput-rumput kering kerana lapar. Hinggakan berdarah bibir-bibir para sahabat. Begitu perjuangan para sahabat dengan Islam ini. Hebat. Bandingan kita ibarat langit dan bumi. Ya. Sedangkan ketika Abu Talib hampir sakaratul maut, nazak, ketika itu datanglah Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memujuk paciknya yang dianggapnya sebagai ayahnya. Kerana setelah kewafatan ibunya Siti Aminah, umur Nabi lebih kurang 6 tahun, dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. 8 tahun datuknya meninggal dunia, barulah dipelihara oleh pamannya, paciknya, bapa saudaranya Abu Talib, hingga dia menjadi seorang rasul, diberi wahyu sampai berkahwin dengan Siti Khadijah, ya, binti Khuwailid. Maka ketika nazak, Nabi memujuk, wahai pacikku, ucaplah satu kalimah, yang mana kalimah ini akan dapat menyelamatkan engkau, wahai pacikku. Ucaplah kalimah ini, iaitu pengakuan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu sahaja. Pakcikku bacalah ini, la ilaha illallah, ini aku akan menjadi saksi di besok di akhirat. Aku akan menjadi, dan aku akan menjamin engkau, wahai pakcikku, kata Rasulullah dalam keadaan yang sedih. Tapi tiba-tiba datanglah orang kafir Quraisy, di antaranya Abu Jahal. Dia kata, wahai Abu Talib, apakah kamu sudah lari daripada agama nenek moyang kita? Apakah kamu sanggup berpaling daripada agama nenek moyang kita ini? Dalam keadaan begitulah, ajal Abu Talib pun sampai. Malaikat sakaratul, malaikatul maut menarik nyawa Abu Talib hingga meninggal dalam keadaan tidak Islam. Oleh kerana dia banyak membantu Nabi, maka Allah ringankan seksanya di dalam lubang api neraka dengan memakai selipar, yang mana selipar itu dibuat daripada bara-bara api neraka, mendidih otak. Masya Allah. Seksa la yamutu fiha wa la yahya. Orang dalam api neraka tidak akan tidak hidup dan tidak mati. Hidup tidak, mati pun tidak. Selama-lamanya berduka cita. Selama-lamanya menderita. Selama-lamanya sengsara.
selama-lamanya menanggung sakit, makin sakit. Tidak ada ketenangan walau sesaat pun. Tidak ada kebahagiaan walau sesaat pun. Melainkan ada satu bulan sahaja, yaitu bulan Ramadan. Itu sahaja. Barulah penghuni neraka diringankan siksanya. Selain itu tidak. Cuba bayangkan, kita renung sejenak sebelum tidur malam. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Andai kata orang termasuk dalam neraka, walaupun dia bukan orang kafir, contoh orang Islam, derhaka kepada Allah, walaupun dia masuk sehari 1000 tahun, itu sudah satu-satu penyiksaan yang sangat dahsyat. Itu sudah satu, dikira satu penyiksaan yang sangat ngeri. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Kesakitan di dunia yang begini kecil pun kita tak mampu. Kena ketika memotong ikan, terkena tangan kita oleh ikan, oleh pisau tu. Ketika memotong ikan, terkena tangan kita oleh pisau pun kita sudah kepedihan, menanggung sakit sampai bengkak, bawa ke klinik. Di dunia, di akhirat tidak ada lena, tidak ada tidur. Tidak ada tidur orang di neraka itu. Disiksa, disiksa dan disiksa. Tetapi kita berdoa kepada Allah sama-sama, mudah-mudahan saya dan tuan-tuan masuk ke dalam satu negara, negara yang aman bahagia, negara yang indah, negara yang penuh nikmat, negara yang tidak perlu bekerja, negara yang tidak perlu membuang air besar, membuang air kecil, tidak ada tandas, negara yang tidak ada MPS, tidak ada sampah, tidak ada bau-bauan busuk, tidak ada kucing mati tepi jalan, tidak ada anjing mati dilanggar pintu tepi jalan, yaitu negara syurga. Adik-adik, negara syurga itu tidak ada najis. Manusia di syurga tidak pandai berak. Manusia di syurga tidak pandai kencing. Manusia di syurga tidak pandai kentut. Ada orang bertanya di satu masjid di Senakani, dia tanya, "Ustaz, kalau manusia di syurga tidak berak, tidak kencing, tidak kentut, jadi kembunglah perutnya." Kembunglah perutnya begini, bertimbun najis. Masya Allah. Kata ulama begini, untuk mudah paham. Di syurga kenapa tidak kencing, tidak berak? Karena syurga tempat yang bersih. Allah, ini ulama kata ya, Allah ya menghilangkan usus manusia. Usus ini kan tempat najis, usus besar, usus kecil. Jadi bila makan, makanan itu jadi apa? Jadi wangi. Bila kita makan, makanan itu menjadi peluh, keluar di badan kita menjadi wangi. Makan nasi contoh, di surga memang ada nasi, jangan anggap tidak ada. Nasi, nasinya lebih hebat daripada surga, menjadi peluh. Minum air ditarik menjadi peluh. Ya, apa yang kita makan di surga menjadi peluh, wangi. Tidak kentut, tidak berak, tidak kencing. Sebab itu tidak ada MPS dalam surga. Kalau di dunia ini, cuba try. Depan MPS tu, ambil sampah satu plastik buang. Kena saman kita. Di surga tidak ada. Karena di surga tidak ada kotoran. Bahkan kaum-kaum ibu, jangan risau. Di surga besok tidak ada datang bulan. Ya, ini susah hati. Ustaz, aku tak dapat ke masjid dengar kuliah. Kenapa? Aku datang bulan. Aku rehat dulu ya. Di surga tidak ada datang bulan kah, datang bintang kah, datang apapun tidak ada. Bersih. Bahkan di surga tidak ada tai mata, tidak ada tai telinga, tidak ada tai gigi, tidak ada tai hidung. Pemuda, laki-laki dan wanita dimudahkan oleh Allah. Jadi makcik-makcik, nenek-nenek, jangan risau. Bila disebut semua orang-orang muda masuk surga, jadi kami yang nenek-nenek ini, ustaz, di mana kami? Nenek-nenek pun besok menjadi wanita cantik di surga. Dimudahkan oleh Allah hingga umurnya dalam sekitar, kata ulama, 30 hingga 33 tahun. Cantik jelita ini di syurga menjadi putri di syurga. Kalau dia ada suami, suaminya pun masuk syurga, istrinya menjadi permaisuri, suaminya menjadi raja yang paling kaya di kalangan itu, dan bidadari-bidadari menjadi pelayan-pelayan kepada suaminya. Tidak ada cemburu pula. Jangan pula yang perempuan-perempuan, ini ustaz ni suami ada bidadari, dia kami ini apa? Kami tidak bidadari, rugi kami ini. Jangan. Kerana di syurga tidak ada perasaan cemburu. Cemburu ini boleh dibenarkan Islam, tapi cemburu yang bertempat. Ya, di syurga tidak ada perasaan hasad dengki, tidak ada benci di antara kita.
di surga. Kemudian tidak ada fitnah-fitnah, umpat-mengumpat, tidak ada. Kerana bergembira semua, seronok semua, seronok indah, makan ada niat di hati, ya Allah aku memakan tom yum special, datang tom yum special, contoh. Tidak payah bekerja. Kalau di dunia ni, abang tolong balik, tolong bagi bang, kalau abang pergi bandar tolong belikan ayam, saya lah istri, contoh tom yum special. Pandai kau pula, ada duit, abanglah bayar. Mana ada abang nona duit? Sudah kau bagi tadi kan, pakai macam-macam saya cakap. Tapi kalau di surga besok, tidak payah begitu bang, aku mau tom yum, tidak payah. Di hati saja, Allah gerakkan hati, datang makanan. Buah-buahan kita nampak di syurga, pokoknya rendang. Contohlah, buah apa yang adik suka di dunia? Adik, buah apa? Apple kah? Suka apple? Apple besok kalau di dunia ni, cuba kau niat, ya Allah turunkan apple tu. Sampai kiamat, apple di atas. Tidak turun. Kecuali kita berusaha ambil tangga, panjat ataupun ambil jolokan. Di syurga besok dengan hati, niat, ya Allah apple. Dahan pokok apple itu turun sendiri, depan mata kita. Otomatik, kita tinggal ambil saja gini. Mudahnya di syurga. Tidak ada kesengsaraan. Ahli syurga tidak pandai tidur. Kenapa? Sebab tidak sempat tidur. Bahkan tidak ada tidur di syurga, kata para ahli ulama, kerana tidur ini sepupu mati. Mati, sepupu tidur. Kematian sudah Allah matikan. Mati itu makhluk. Mati itu makhluk. Allah sudah mati, matikan mati. Paham gini? Mati itu makhluk. Allah sudah matikan mati itu. Makhluk. Tidak ada mati di surga. Orang bersukaria di surga. Tidak sempat raun surga. Bukan tidak sempat. Tidak dapat meraun surga. Tidak dapat tuan-tuan meraun surga. Kerana surga ini sangat besar. Walaupun kita naik borak, tidak dapat raun surga. Kerana diceritakan dalam satu riwayat, ketika Allah menjadikan surga Jannatul Ma'wa, maka Allah suruh malaikat Jibril untuk melihat betapa besar surga Jannatul Ma'wa. Maka ketika Jibril alaihissalam sudah terbang dengan kelajuan yang maksimum, ya, sudah 300 tahun. Sekejap lagi kita akan tutup. Sekejap lagi, satu minit lah penutup ini. 300 tahun. Kemudian Jibril bertanya, wahai Allah, sudah sampaikah? Kata Allah, separuh pun belum. Separuh pun belum. 300 tahun Jibril AS terbang di syurga Ma'wa, separuh syurga pun belum. Masya Allah. Ya. Jadi tuan-tuan, begitulah keadaan dua negara, iaitu negara syurga ataupun negara neraka. Jadi saya rasa cukup setakat itu untuk malam ini. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dapat manfaat, ya, bersama. Yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap kata, ya. Kita sudahi dengan membaca doa tasbih kifarah dan suratul asri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusril ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw